recitation itu seperti membaca sebuah puisi. Jadi saya mengibaratkan itu membaca seorang perempuan. Jadi dia itu sebenarnya dalam mood seperti apa, karena perempuan itu biasanya tidak pernah mengemukakan secara langsung apa yang mereka mau, apa yang mereka rasakan. Nah, dalam hal ini itu saya ingin menampilkan perempuan-perempuan yang cantik, luar biasa, tapi tetap saja masih bisa bersedih. Sebagai brand baru, menurut aku tuh it's not enough for me to showcase just one collection dan orang-orang notice my design aesthetic. Tapi enough sekalian aku ngeluarin menswear line gitu. Jadi mungkin it's time for me to rebranding myself. Jadi aku bilang lah season 3 itu seperti trilogy. Like a trilogy from season 1, 2, and 3 itu ada connection-nya. Jadi tema yang saya ambil ini terinspirasi dari di mana cewek itu menggoda lelakinya karena dia sudah lama digantungin, jadi udah deket tapi kok nggak ada kepastian seperti itu. Jadi si cewek ini berusaha, dia tuh tampil maksimal banget nih untuk si cowok ini tuh ngerti bahwa oh ya aku nih suka kamu gitu loh. GF3 2018, I love it.